Yo, what's up everyone? Welcome back to Jeremy Archer, brother. Lihat gua, guys. Gua lagi jadi siapa? Uchiha Itachi dari Naruto, ya kan? Dan kenapa gua lagi berpakaian seperti ini? Karena hari ini lebih tepatnya tanggal 17 Oktober ya. Ini ulang tahunnya si Fadil Jaidi, ya. Anaknya Pak Mu lagi ulang tahun, dan ini rencananya gua sama anak-anak bakal kasih surprise ke dia. Dan ini kostum buat Pak Mu nih, buat papanya nih. Ini nanti papanya bakal dipakein kostum Jiraiya, dan ini buat mamanya jadi Tsunade, ya kan. Ini gue yang bantu prepare ya. Sama ini juga udah ada wig-nya buat si apa? Buat si Jiraiya. Buat Pak Mu lebih tepatnya. Nah, ini udah keren banget kan. Nah, aja nanti kita bakal surprisein Fadil di Ancol ya, guys ya. Itu kita udah ngedekor jadi kayak desa Konoha gitu, guys. Jadi semua anak-anak bakal pakai baju-bajunya kayak ala-ala Naruto lah, kayak gitu. Jadi ya, ini Fadil nggak tahu apa-apa. Anak-anak yang dari Medan, Uril, Kobudi juga udah pada datang ke sini semua. Si Hendra juga, si Farhan dari Bali juga udah datang jauh-jauh ke sini, dan itu Fadil nggak tahu sama sekali. Jadi ya, let's see nanti kita bakal ngagetin dia kayak gimana ya, guys. Oke, ini gue bakal lanjut lagi nih, gue bakal siap-siap karena udah jam 2:30. Ini gue mau langsung jalan ke sana dulu. So, semoga kita berhasil kasih surprise ke Fadil nih. Oke, guys, let's go. Nah, ini dia nih bocil-bocilnya. Fadil nih. Hafiz. Kamu pakai baju apa nanti? Enggak tahu. Hah? Emang ada bajunya. Apanya? Emang ada bajunya. Ada dong. Ada enggak bajunya? Jagoannya siapa aja nih? Naruto lah. Oh, Naruto semua, Naruto-nya semua nih. Enggak ada yang Sasuke. Hafiz apa? Hafiz. Minato. Oke, nanti ada yang manjat ke pohon ya. Boruto. Ya, Boruto. Boruto manjat ke itu, ke tiang sono. Mau ya? Akatsuki berenang di tengah sana. Oke, ready ya berenang di tengah sana ya. Oke. Okay. Kalian nangkap kepiting. Iya, kepiting boleh, hiu juga boleh. Akhirnya Puk udah pada kumpul ya. Rencana kita yang buat kemarin gimana? Gak tau, penting kumpul ya. Yang penting kumpul ya. Halo. Halo Hendra, Teh Manis, Uril, ini Farhan, ini Cangcang, ini Ping Ping. Bapak Joni yang terhormat yang habis iko-ikoyan ya, gimana? Halo Ceng, gak ini buat konten dulu. Halo Ceng, halo kok David, ketoprak. Wih, sudah baru pada datang. Sa, gimana Sa? Apa? Udah ready semua ya? Gak taunya. Gimana kamu? Saya panasnya. Panas ya. Lihat nih guys. Tuh, dari bawah ya udah pakai. Mantap ya Om ya. Ayo, kita ready buat bikin Fadil geger otak. Gigi. Bagus kan? Dan itu pas banget dong. Itu suhu besarnya. Dila, bagus gak Dila? Bagus ya? Sebentar lagi kita bakal kedatangan nih, Fadila lagi udah mau nyampe ya kan. Tim kita semuanya udah pada ngumpul di sini, udah pada standby gimana Sa? Pusing banget. Hah? Pusing banget ya. Semoga berhasil. Semoga si Fadila tenang dah, kita kasih surprise kayak gini. Oke. Okay. Nah, itu jadi Fadil tuh lagi di situ tuh ya. Dia lagi diputer-puter sampai kita semua di sini ready. Ini mau ditangani. Semangat Fadil.
Udah boleh buka mata. 1, 2, 3. Mantap enggak? Mantap enggak? Mantap ya guys. Aku yang menyelamatkan intel-intel Desa Konoha. Selamat malam buat teman-teman semua yang ada di sini. Kalau boleh jujur, ini surprise yang benar-benar surprise buat aku. Ini benar-benar enggak kepikiran sama sekali. Gimana ngomongnya? Pokoknya happy banget. Beneran happy itu enggak bisa diungkapin cuma dengan kata-kata. Seneng banget punya banyak teman-teman yang sayang, yang peduli, yang care. Karena berasa udah semakin tua itu teman-teman itu susah dicari. Kayak mau cari teman yang benar-benar sahabat tuh udah susah banget, dan senang banget sekarang punya teman-teman yang even dari rekan kerja pun bisa jadi kayak keluarga juga. Buat semuanya yang ada di sini, makasih banget. Dan yang pastinya aku happy banget. Terima kasih banyak. Oke, alhamdulillah ya, tapi enggak bocor ya. Weh, terima kasih Gojek. Morning guys, gila kemarin tuh pas lagi acara ulang tahunnya Fadil, baterai gue habis, jadi nggak bisa record lagi ya kan di tengah-tengah, dan semalam nggak live streaming ya gara-gara sekarang gue lagi diculik nih sama anak-anak Discord yang notabene mereka lagi mampir ke Jakarta. So, ini itu jam berapa? Terus kayak mereka juga udah pada bangun. Mana nih? Guys. Kenapa, Bu? Lagi pada makan ternyata. Kok kita gimana enggak live streaming? aku 4 hari, Jel. Mana yang lain? Ini Bing. Hen, kau tidur jam berapa, Hen?
Jam 3. Kok Budi jam 9? Jam 3. Uril tidur jam berapa? Jam 6 sih. Cang-cang kita ngobrol sama aku ya. Kita ngobrol apa aja? Salah kemarin kolis. Iya. Kita kemarin kayak ada ngobrolin tentang kepribadian gitu. Terus ya seru banget sih, benar-benar. Ya ini yang nginep kita ada berapa orang? 8 ya. Tapi by the way kurang lebih kayak gitu aja ya guys ya. Nanti kalau misalnya memang ada tambahan, kita lihat aja kontennya nanti. Oke, okay? Thank you udah nonton and see you.